Halo, kembali lagi bersama channel Raffi Barbershop. Ya, kali ini saya kedatangan customer, ya, pelanggan setia Raffi Barbershop, ada Pak Lindu. Oke. Ya, kali ini saya akan berbagi tips, tutorial sedikit saja, cara memotong anggota polisi. Ya, jadi ikutin terus channel Raffi Barbershop, jangan lupa di subscribe. Oke. Buat nomor 2 plus dari sini menggunakan satu tapi open ya. Open. Bagian bawah masih kelihatan panjang, maka perlu dihaluskan menggunakan guard 0,5 ya, 0,5.
potong bagian rambut atas ya. Karena ini Pak polisinya minta kalau bagian belakang dikerik pakai razor, kita gunakan razor ya, ngerik bagian samping sama belakang, jadi biar kelihatan lebih cakep, oke? Oke, ini hasil dari potongan untuk apa ini? Polisi, Pak Polisi ya. Jadi seperti oke, ini hasil tidak dari tipis. Potongan untuk apa ini? Polisi, Pak Polisi ya. Jadi seperti ini potongannya tidak terlalu tipis. Jadi beda kalau TNI sama Polri itu biasanya potongannya ada perbedaan. Biasanya kalau polisi itu bagian samping tidak terlalu tipis, tidak di nol ya, tidak di zero ya. Tapi kalau Bapak ini mintanya nomor 1 atau setengah. Nah ini oke, ini tahap styling ya, jadi ini paling ditunggu-tunggu oleh customer, ini proses dikasihnya hair tonic sama pemijitan ya. Enak banget ya. You say you wanna try, but you never